IPS All Tutorial Freezer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Beng dari RGS All Tutorial. Si teknisi yang mudah senyum yang gak bakalan ngeluh, walau gak di like, walau gak di subscribe, walau gak diaktifin tombol loncengnya, karena saya berbagi tanpa pamrih dan tanpa dipungut biaya apapun buat kalian semuanya. Teng. Halo sebentar guys semuanya, apa kabar kalian di hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan tentunya saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian yang selalu support channel RGS All Tutorial ini diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan buat kalian yang baru aja stay tune bergabung di RGS All Tutorial ini, tentunya silakan cek di playlist video kami. Banyak video-video tutorial-tutorial yang sudah kami bagikan buat kalian semuanya. Dan jangan lupa like dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian ya. So, sobat RGS semuanya, hari ini saya kedatangan sebuah servisan Xiaomi Redmi 4X ya, dalam kondisi mati total. Oke deh, kita abaikan saja suara messenger karena kita sedang merecord, nanti saja ya. Kita akan membongkarnya, apa yang terjadi dengan Xiaomi Redmi 4X ini ya. Karena menurut informasi dari si user, handphone ini tidak respon ketika di charge sudah semalaman, tapi tetap tidak nambah ya. Copot flag baterainya ya, dan kita akan coba colok cas tanpa baterai ya. Apakah dia akan timbul logo MI? Biasanya kalau di cas timbul baterai itu ya, tanpa baterai dia ada logo MI, kadang-kadang juga nggak ada ya. Oke ya, jadi handphone ini bisa jadi masuk ke mode 9008 secara otomatis, bisa juga emang baterainya yang soal. Dan kita bakal lakukan pengecekan dengan baterai ya, menggunakan voltmeter, tapi di sini saya akan tanggalkan menggunakan separator ya, biar enak nyemprotnya ya. Jadi saya jeda terlebih dahulu karena kita akan panasin menggunakan separator supaya nggak sobek menebek. Oke, saya pause dulu. Aduh, mau nge-play video malah ke close ya. Oke deh, kita lanjut record dari ini ya. Dan ini udah kebuka, kita bakal cek voltase baterainya ya. Ini 3. Di sini tegangan baterai cuma 3,1 ya. Oke. Ini enak nih. Ini ya, kelihatannya 3,1 tegangan baterai di sini ya, 3,10 ya, seperti itu ya. Kita bakal ngecas ya, kita pause lagi videonya. Oke. Tunggu dulu. Kita bakal chargernya terlebih dahulu ya. Oke, ini lagi ngecas ya. Kita tunggu beberapa saat ya. Nanti Ibeng bakal kembali lagi setelah jeda komersial break berikut ini. Oke ya, kita lanjut lagi nih. Baterainya udah ada sekitar 3,7 ya. Nah, saya bakal perlihatkan ke sobat RGS semuanya. Mudah-mudahan fix baterai aja ya. Jadi ini kita bisa nyaranin ke si user untuk mengganti baterai ya. 3,76 ya. Oke, 3,76, dan kita bakal coba tes nyalain dan cas ya.
Oke, ini setelah kita tunggu beberapa menit, tapi ternyata masih stuck di Mi.3 Android ya. Dan kita bakal tunggu lagi sekitar kurang lebih 2 menit. Jika masih juga, maka kita akan melakukan program ya. Oke ya sobat RGS, ini emang stuck di MI ya, stuck di Mi.3, dan kita bakal coba program. Kita persiapkan terlebih dahulu VC-nya ya, karena di sini saya sedang proses upload ya. Di sini saya sedang proses upload dan kita tunggu proses upload selesai. Setelah itu kita bakal rekam dan lanjut ke record ulang ya. Oke, terima kasih banyak dan tetap stay tune terus, jangan kemana-mana. Kami bakal kembali lagi setelah komersial berikut. Oke ya sobat RGS semuanya, kita lanjut lagi untuk memflashing handphone ini ya. Kita persiapkan semuanya terlebih dahulu dan kita colokin charger, baru kita tes point dan colokin ke komputer ya. Oke. Test pointnya ada di bawah fleksibel kamera depan ya. Ya udah kebaca dan kita langsung ke laptop. Oke, kita buka Mi Flash-nya ya. Di sini saya tutup dulu. Kita refresh. Di sini saya menggunakan Mi Flash 2016 dan kita ambil file Santoninya, langsung klik flash all ya. Di sini nggak kelihatan flash all-nya ya, dan kita langsung flash. Oke. Oke, video bakal saya percepat karena saya sambil makan ya, di subuh hari. Makan apa sahur saya nggak tahu lah ya. Oke, proses program ya atau flashing udah selesai. Jadi mohon maaf bila videonya yang waktu ngeflash nggak sampai kelar ya, karena durasi rekam layar saya yang di laptop satu ini menggunakan Bandicam ya, entah kenapa sudah saya setting tapi masih juga dibatasi ya. Di sini kita pancing dengan menggetarkan HP ya. Oke, dia sudah getar dan kita coba nyalakan apakah dia masih bootloop atau tidak ya. Oke, kita taruh kayak gini aja ya. Gue takut nge-shot sih sebenarnya. Nah, kita taruh kayak gini aja kelihatan ya. Oh, gue berdiriin lagi. Tuh ya. Kita tunggu apakah si handphone bakal masuk menu atau justru masih tetap stuck di MI. Sobat RGS semuanya, mohon bersabar, ini adalah ujian.
Oke, setelah kita tunggu beberapa lama ya, ternyata ada bacaan Android yang di bawah ini ya, itu nggak nongol sama sekali. Jadi ini besar kemungkinan handphone ini rusak partisi MMC-nya ya, karena mungkin kepenuhan atau apalah ya. Nanti kita bakal lanjut ke part kedua saja ya, kita bakal lanjut pengecekan untuk MMC-nya besok karena hari sudah jam setengah lima ya, setengah lima subuh loh ya. Ini udah kedengar suara ngaji dan waktunya juga saya harus istirahat. Besok kita bakal coba lagi, kita bakal ngedownload filenya terlebih dahulu ya. Kita bakal ngedownload filenya terlebih dahulu buat yang tanpa senggol CPU. Oke. Sobat RGS semuanya tetap stay tune terus dan Ibeng bakal kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, sobat RGS semuanya ya. Tadi malam kita flash Redmi 4X-nya stuck di Mi. Dan saya memvonis ini adalah MMC, tapi ternyata pagi tadi si tangan ajaib istri saya ya mematikan ini handphone yang dalam kondisi stuck Mi dan menjadi di setup, akhirnya nyala lagi menjadi di setup awal MIUI 8. Oke, kita langsung setup aja ya. Ternyata butuh tangan dingin mungkin karena malam tadi udah ngantuk banget ya. Subuh ya, subuh bukan malam loh. Subuh tadi udah ngantuk banget dan ternyata tangan dingin istri saya membuahkan hasil ya. Dan handphone sudah masuk ke setup awal. Jadi intinya malam tadi itu mungkin karena capean juga, ya konsentrasi pun akhirnya ngebuyar. Harusnya saya coba matiin lagi dan nyalain lagi ya. Kita cek emailnya ya. Jadi setiap sudah melakukan program seperti ini wajib cek email ya, takutnya terjadi sesuatu hal yang diinginkan ya.
Oke, dia sudah masuk menu dan kita langsung cek ini. Bintang, pagar. Ini ada dan handphone ini sudah down, sudah bisa kita hubungi usernya. Oke, terima kasih banyak sobat RG semuanya sudah stay tune sampai dengan detik ini. Dan akhir kata saya, Bang pamit undur diri dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.